Nama saya Astrid, atau nama artis saya Astrid Zopo. Saya ibu rumah tangga dengan suami yang hobi main gitar dan juga naik sepeda dengan 3 anak yang lucu-lucu. Ya, sama seperti ibu-ibu lainnya, saya juga memasak setiap hari. Bisa tanya rasa dong ya. Terus beres, sapu-sapu, mengepel. Terus tuh, ada angin tuh. Ayo. Tapi saya suka seni. Saya suka ngecraft. Yap. Saya suka seni, saya suka ngecraft. Saya suka ngelik foto, ngelik gambar. Dan saya suka mengajar. Dan dengan tidak melupakan tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga, maka saya pun kemudian meramu sebuah cara berseni akil dengan ciri khas efek 3D-nya. Dan harus jago gambar? Enggak juga. Saya enggak bisa gambar kok. Kemudian berkreasi dengan objek dan bahan yang tak terbatas. Bebas, bebas berkreasi. Karena seni adalah curahan dari hati dan emosi perasaan, maka silakan bereksplorasi, because you are art explorer. Dunia seni itu sangat luas. Saya masih ingin terus belajar. Saya ingin belajar supaya saya bisa terus berkarya, bisa mengajar, bisa mengajak teman-teman semua untuk mengeksplorasi passionnya dengan ciri khas masing-masing dan mewujudkannya ke dalam bentuk karya. Being happy is not easy, but exploring your passion will encourage you to be more positive, more confident, and enjoying every challenge with happy energy. And that's all is what children need. An inspiring mother with happy mother. The last but not least, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CSR Bidang Ekonomi Sinar Maslen yang sudah memfasilitasi kegiatan training ini, training branding yang luar biasa dengan pengajar kami Bapak Rujianto. Dan untuk teman-teman UMKM, ayo tetap belajar dan semangat!